beginilah kehidupan orang yang ada di lereng Gunung Agung Bali yang akan menjelang hari raya Nyepi. Sebelumnya ada yang nyari rumput untuk sapinya, dan ada juga yang cari kayu bakar untuk keperluan di dapur, dan malam harinya harus memasak dengan banyak untuk esok harinya, karena esok harinya tidak boleh menyalakan api dan bepergian kemanapun, karena kita harus berdiam diri di rumah selama 24 jam karena kita harus mengikuti tradisi Bali. Dan ikuti terus channel saya dengan Swardana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ingat nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih.